Polrestabes Bandung, Jawa Barat mengungkap sejumlah tindak kriminal pencurian dengan kekerasan dan curanmor dari 11 pelaku yang ditangkap. Dua diantaranya bekas narapidana asimilasi. Dalam satu minggu ini, Kepolisian Polrestabes Bandung mengungkap enam kasus kejahatan seperti pencurian dan kekerasan dan curanmor dari sebelas pelaku yang ditangkap dua diantaranya bekas narapidana yang mendapatkan asimilasi program Kemenkumham beberapa waktu lalu. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan sepeda motor telah disita oleh polisi. Curas, curat dan curanmor yang mana dari semua itu. Ada kurang lebih enam kasus yang telah diungkap dengan 11 tersangka. Adapun dari tersangka ini, ada yang dilakukan upaya tindakan tegas terhadap uh, anggota di lapangan karena melakukan perlawanan, atau ada juga yang melarikan diri. Oleh karena itu, di, dilakukan penindakan uh, tegas terhadap para tersangka. Kemudian, dari dua tersangka lainnya, ada yang merupakan asimilasi uh, dari Menkumham. Jadi, saat ini juga dilakukan penangkapan terhadap para tersangka yang mendapat asimilasi dari Menit Muhammad.